Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Raja Bomoh Ulas Sina Puteri Sarah. Rupanya Syamsul bijak. Jeng. Ingat lagi dengan Raja Bomoh, pakcik yang main teropong masa MH370 yang hilang sebelum ni. Korang ingat tak? Tang naik kapet terbang tu, kali ni dia komen pasal konflik Syamsul dengan Puteri Sarah lah pula. Baru-baru ni Syamsul bagi tahu dekat mahkamah dengan semua orang yang dia tak nak ceraikan bini pertama dia tu. Katanya masih ada Sina lagi dalam rumah tangga diorang. Betul tak? Sementara Puteri Sarah pula tanya balik, sinar apanya kalau bini terlantar dekat hospital tak datang jenguk? Pergi balik umrah pun tak nampak batang hidung. Betul lah apa yang Sarah tertanya tu. Cik Kiha yakin lah yang korang semua pun mungkin pelik juga dengan Syamsul ni. Tengok gaya macam dah tak peduli, tapi masih nak simpan lagi. Besar sangat ke ego tu tak nak ceraikan bini yang dibuat tak macam bini dari 4 tahun lepas tu? Balik pada Raja Bomoh tadi. Dia cakap yang Syamsul ni pandai orangnya tak nak ceraikan Sarah sebab ada sinar. Kata dia betul lah Sarah tu ada sinar lagi dengan Syamsul. Tapi cahaya yang tak ada. Cik Kiha tak faham sebenarnya apa yang pakcik ni cuba nak bagi tahu. Ayat pun tak apa-apa. Bila tengok dekat comment section, orang lain pun macam tak faham juga. Mungkin sekarang ni tengah musim hujan kan, pakcik tu punya teropong tak nampak jelas cerita Sarah dengan Syamsul ni. Lagipun pakcik ni masa komen tu dia salah sebut nama. Boleh dia bagi nama Siti Sarah? Mungkin lepas ni masuk pula cerita pasal Syuib. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak sharekan kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasalah korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye. Ya, kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.